Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Puri Arta Karawang, serta yang kami cintai dan kami ucapkan selamat datang siswa-siswi SD Puri Arta Karawang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Karena pada nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Selamat serta salam semoga selalu berlimpah curahkan kepada dunia kami besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umat. Oke, nah di sini nih selamat datang kepada siswa-siswi SD Puri Arta Karawang. Betul. Boleh dong teman-teman, kalau aku bilang hai, kalian jawab halo ya. Kalau teteh bilang hai, jawabnya halo. Kalau misalnya bilang aku bilang halo, berarti kalian juga jawab hai. Oke, kita tes dulu ya. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Halo, 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 hai, hai, hai. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita kedatangan adik-adik siswa-siswi dari SD Puri Arta Karawang. Lucu-lucu ya di sini ya. Ibu-ibu kayak kita ya, Kak. Iya, pastinya ya. Nah, kalau boleh tahu nih adik-adik dari kelas berapa aja? Cung yang kelas 4. Banyak banget. Boleh turun. Cung yang kelas 5. Banyak juga ya. Turun. Okay. Teteh kelas berapa, Teteh? Kira-kira Tetehnya kelas berapa coba? Kelas berapa? Waduh, ibu-ibu. Tetehnya kelas berat ya, soalnya gede gini kan. Kalau kelihatan gak sama adek-adeknya, teteh sama akangnya ganteng-ganteng gak sama cantik-cantik? Jadi malu. Okay. Masih semangat gak? Kalau masih semangat, boleh dong kasih tahu tadi sebelum kesini kalian ngapain aja sih? Oh, jenang ada adik cantik yang di sana pembuatan tahu susu. Jenang. Yang di sini juga buat tahu. Pada di sana buat tahu. Mana atuh tahunya? Bawa tuh tahunya. Enggak dibawa tahunya. Langsung dimakan ya tahunya. Akang tahu enggak dikasih ini teh. Ya udah enggak apa-apa ya, nanti kita kesana lagi kita tahu susu lembang lagi. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu ya, kan kita udah minta tahu, udah ngajak kalian untuk teriak-teriak. Kalian pada kenal kita enggak sih? Belum ya, belum. Kita tuh artis, tahu enggak? Enggak tahu. Wah, enggak tahu. Sering mondar-mandir di TV. Di depannya doang. Pada tahu, coba tebak sama kita siapa? Ada yang bisa ngeramal enggak? Apa? Ngeramal nama teteh siapa? Apa jadi Blackpink? Oh, enggak banget. Apa? Jeffrey Nicole. Bukan tuh. Apa JJ Slimer? Bongi Sina yang bukan. Siapa namanya, siapa tebak? Masa udah cantik ini sebutnya sama Jamal? Alah. Masa nama Jamal? Siapa Jamal? Aja. Siapa? Aja. Oh, Aja sudah sebelum gelombang kanan, belum gelombang kiri. Bukan. Bukan. Oke.
biar kita makin dekat ya, makin sayang. Kakak dan Dede di sini mau memberitahu nama kita dan mengenalkan diri kita. Betul. Perkenalkan, nama Kak Faisal Zaki Amianto atau adik-adik bisa sebut Kak Kang Jack ya. Halo Kang Jack. Kang Jack. Lagi-lagi halo Kang. Oke, Teteh siapa namanya? Oke, kenalin nama Teteh Salsa Syami Friski, biasanya dipanggil Teh Syami ya. Siapa? Halo Teh Syami. Oke, di sini ada Kang J dan Teh Syami yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Betul banget. Karena kita di sini bakal seru-seruan ya, bakal banyak informasi-informasi yang pastinya adik-adik bisa dapat juga seperti itu. Betul lah. Penasaran gak sama kegiatan kita selanjutnya? Penasaran? Kurang kencang penasaran? Yang sebelah sini penasaran? Oke, kita cek halo hai lagi, tapi khusus cewek-cewek dulu ya, perempuan-perempuan dulu ya. Kita untuk perempuan gak mau, jangan mau kalah sama laki-laki ya. Ya, yang laki-laki diam dulu ya. Yang laki-laki diam dulu ya. Kunci dulu mulutnya. Yang perempuan bakal aku pandu nih. Untuk perempuan ya, halo. Hai. Halo, hai. Ah, bagus banget cewek. Yang laki-laki siap. Jangan mau kalah ya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Wah, udah keren banget. Pasti gak sabar nih sama agenda acara kita yang selanjutnya, betul. Karena tadi kalau misalkan adik-adik sebelum kesini sudah mengetahui bagaimana caranya pembuatan tahu gitu ya. Nah saat ini nih, sekarang juga kalian banyak informasi yang bisa kalian tahu. Betul. Tentang ragam budaya Indonesia. Betul banget. Oke, coba sebutin dong ragam budaya Indonesia teh ada apa aja. Apa? Suku. Terus apa lagi? Terus tari. Ada wayang, terus apa lagi? Ada kuda lumping tadi kan, ada apa lagi? Ada topeng. Topeng keren. Apa? Apa? Drum. Drum, betul. Terus ada apa lagi? Oke, satu. Oke. Banyak banget mungkin ya, Pak. Ya, pastinya banyak banget ragam budaya di Indonesia. Dan kita tanya itu mereka pada tahu. Alhamdulillah ya. Makin melek akan budaya di Indonesia. Nah, apa aja sih teh ragam budaya yang ada di Indonesia? Mungkin salah satunya bakal kita spoilerin deh sekarang gitu ya. Betul. Tentang ragam budaya itu salah satunya ada di tari. Kalian tahu tari? Ada yang tahu Arumba? Oh belum, nanti kita kasih tahu ya Arumba. Lalu yang terakhir ada angklung. Kalian pada tahu angklung? Yang kayak gimana? Yang kayak gimana angklung teh? Yang mana? Yang itu? Yang ini. Yang ini. Oke, nah benar banget ya, di sini juga kalian bisa lihat ya, ada barang-barang nih di depan kalian. Kira-kira ini bakal dibuat apa teh? Mungkin kalian kan tadi membuat tahu nih, berarti sekarang kalian mau membuat apa nih? Ah yang benar. Gimana kalau kita buat tahu lagi? Gak mau ini teh? Udah siap berarti buat angklungnya? Kalau udah siap,
kalian bilang siap, siap, yes, ya. Ngerti? Udah siap? Oke, langsung saja. Langsung saja kita persilakan kepada Pak Rohim yang akan menyampaikan mengenai workshop atau tepuk tangan dulu dong untuk Pak Rohim. Ya. Oke, nanti kalian perhatikan baik-baik ya buat angklungnya. Dan kalau misalkan ada yang mau dicatat, boleh ya dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu anak-anak. Perkenalkan nama Bapak Pak Rohim dan ada nama belakangnya Angklung. Kenapa ada nama belakang Angklung? Karena profesi Bapak adalah perajin Angklung. Jadi salah satu perajin Angklung di wilayah Bandung. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana membuat Angklung dari tahap awal sampai tahap akhir atau sampai bisa dimainkan. Ada beberapa tahap dan ada beberapa bahan untuk membuat angklung. Yang pertama, lihat sini anak-anak ya, ibu-ibu guru juga boleh. Nanti dari tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara membuat angklung. Dari tahap pertama, kita memilah dan memilih bahan yang bagus, yang ideal untuk membuat alat musik angklung. Yaitu yang pertama, bahan baku yang pertama adalah bambu hitam atau bambu wulung. Bisa dicatat anak-anak? Bambu hitam atau bambu wulung. Yang kedua, ada bambu temen yang buat dasar angklung. Bambu temen, bukan teman ya, temen. Terus yang ketiga, ada bambu gombong. Jadi ada tiga bahan, bahan utama untuk membuat angklung. Yang pertama, bahan utama adalah bambu hitam atau bambu wulung untuk suaranya. Yang kedua, bambu temen untuk dasarnya. Dasar ini. Dan yang terakhir, untuk jejernya. Ini namanya jejer. Untuk tiangnya. Tahap awal untuk membuat angklung, kita bikin suaranya dulu. Kita potong sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan nada yang dibutuhkan, kita potong sesuai ukuran. Ukurannya sudah disediakan dan kita potong dengan hasil seperti ini. Hasil seperti ini. Kita bikin kaki angklung. Kita bikin kaki angklung seperti ini. Berulang kali, kita lihat ini. Nah, ini jadi. Kita ambil pisau. Bahan sangat tajam nih. Harus tajam bahan
bahan pisaunya harus bagus, dari hasil angklungnya bagus. Yang pertama kita cari nadanya, cari nada awal, nada dasar, bisa dari seperti ini, lira, bisa dari alat musik yang lain yang ikuti standar. Cara membuat nadanya, mengambil nadanya dengan cara ditiup. Seperti ini. Misalnya kita bikin nada do, do sama dengan C. Kita pukul ini. Jadi yang ditiup itu harus sama suaranya yang udah nanti pukul. Itu yang penting untuk bikin angklung dengan hasil yang bagus. Nah, seperti ini kita siapkan rangkanya, rangka angklung. Dan sudah dibikin yang namanya jeger. Jeger terus dimasukkan sini. Jeger ya. Nah, masukkan sini. Terus ini dipasang angklung yang paling besar. Dimasuk di sini. Di angklung itu ada dua. Angklung yang besar dan angklung yang kecil. Ini untuk ibunya, ini untuk anaknya. Sekarang pasang untuk anaknya. Masukkan sini. Dan satu lagi, nanti kalian diberi tugas untuk penyelesaian sebuah angklung. Tugasnya adalah hanya mengikat di bagian akhir saja. Akhir saja, dan di luar angklung yang besar saja. Panjang talinya hanya 3 jari aja, kiri kanan 3 jari. Kita akan dicontoh cara mengikatnya. Hanya dari rotan yang kualitas bagus. Bapak masukin ujung rotan dari bawah, diputar dari arah belakang ke depan, diputar terus sampai mentok. Nanti ini tugas kalian semuanya. Mungkin kalian udah pernah main angklung, udah. Dan sekarang cara membuat angklung. Nah, ini tinggal masukin sini, dilewat dan diputar kembali. Terus dikasih press, diputar, biar kecil, biar bagus. Sampai habis talinya sampai habis. Dan diputar terus. Nah, untuk penutupnya dimasukkan lagi ke lahan angklungnya. Masukin lagi, tarik, terus sudah selesai. Sekian, mudah-mudahan kalian paham ya. Bisa paham ya. Nah, sekarang bangga panitia, angklungnya bisa dibagikan. Terus dipraktekan cara mengikat angklungnya. Ini.
100% jadi. Jadi kalian harus mengikat, nanti kalian boleh memainkan angklung tersebut ya. Ada yang belum memanggang angklung? Ini sudah oke. Oke, jangan dulu digoyang-goyang ya. Semuanya angklungnya dipegang saja. Oke, nanti kita belajar juga bagaimana cara menggoyangkan angklung dengan benar ya. Jadi jangan dulu digoyangkan, dipegang dulu aja karena belum 100% jadi ya angklungnya. Ada yang belum dapat? Itu apa? Ada yang belum dapat angklungnya? Sama ada yang belum dapat talinya? Ada yang belum? Ini sudah belum, oke? Ada yang belum dapat talinya? Boleh dibantu, oke? Untuk membalikkan talinya juga dibantu aja. Nah, di sini belum dapat talinya. Oke. Ada yang belum dapat angklung? Cuma yang belum dapat angklung. Yang sebelah sini sudah. Satu lagi sudah. Sudah dapat angklung dan talinya. Sudah. Yang sini sudah. Satu lagi angklungnya katanya ada tidak? Yang di sebelah sini sudah dapat angklung dan talinya? Sudah? Oke. Adik-adik semuanya, jangan dulu menggetarkan atau menggoyangkan angklung ya. Disimpan dulu, karena kalian harus menali ya untuk langkah terakhir dari pembuatan angklung. Oke,
Ada yang belum dapat talinya? Atau udah semua? Alhamdulillah ya, sudah ya, tali dan angklungnya ya. Bu Devi, tali belum. Angklungnya berbaring ya, posisi angklungnya berbaring. Ya, ada yang nggak dapat tali lagi, boleh cu? Sudah ya. Oke. Boleh lihat ke atas. Oke, kalian perhatikan ke Parohim lagi ya, buat cara menali angklungnya ya. Masukkan ujung rotannya, masukkan ujung rotan ke tiang angklung. Ayo perhatikannya ujungnya saja. Angklungnya berbaring, posisinya berbaring. Masukin ujung tali diputar ke arah depan. Diputar ke arah depan, borong pakai telunjuk kiri. Borong pakai telunjuk kiri. Angklungnya posisi berbaring. Perlu perjuangan ya anak-anak ya, untuk membuat angklung yang bagus. Perlu perjuangan yang lumayan keras. Sini ibu, sebelah sini ibu. Masukin ujung rotan di sebelah kiri. Nah sini masukin ujung ya. Panjangnya 3 jari dewasa. Ukurannya 3 jari dewasa. Masukin ujung rotan, diputar ke arah depan. Ke arah depan. Didorong pakai ujung. Memang perlu perjuangan ya anak-anak untuk mendapat hasil yang bagus. Terus itu, ya lewatin. Kesana tuh, lewatin ke itunya. Ya udah terus gitu. Kesana. Ada yang belum bisa lewatin ini. Ada yang belum berhasil. Lewatin ini, bisa jauh apa? Udah masuk belum ini? Udah masuk belum? Ujungnya